Aduh, jajanan pasar begini nih, susah nolaknya. Kenyal, wangi, kue lupis yang ternyata gampang banget bikinnya. Pertama, beras ketan kita rendam 2 jam, terus gue kasih pasta pandan biar cakep, dan kasih garam dikit biar gurih. Siapin daun pisang, kita bakar dikit biar lemes. Ukuran terserah ya, ini kita akan lipet kayak apa ya, digulung segitiga gitu, kita isi beras ketannya, dan kita akan bungkus dan lipet serapat mungkin, gak boleh bocor. Terus, kita kunci pakai tusuk gigi. Siapin air rebusan, kita kasih daun pandan biar dia wangi, dan kita rebus selama kurang lebih 1,5 jam sih, emang lama. Kalau udah, tiriskan dan tunggu sampai nggak panas, baru kita kupas. Sausnya gula jawa, pandan, garam, air, kita masak sampai mendidih, terus disaring. Toppingnya common banget sih, kelapa parut, dikasih garam, aduk-aduk, dikukus selama 10 menit. Jadi, nah lupis yang bagus nih kalau dikupas, dia tuh bakalan legit dan padat tuh, cakep banget kan. Tinggal dibalur sama untik kelapa tadi, gurih-gurih, terus dikasih saus gula jawa. Legit, wangi, enak banget sih. Kopi mana kopi?